Merebaknya wabah hepatitis misterius yang berujung kematian 3 anak di wilayah Jakarta membuat Pemkab Ponorogo mulai mewaspadai wabah tersebut. Dinas Kesehatan Ponorogo meminta warga untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Hal tersebut diungkapkan Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, Dr. Mita Ferdiana. Dengan adanya wabah hepatitis misterius yang merenggut nyawa 3 anak di Jakarta, sesuai instruksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Pemkab Ponorogo meningkatkan kewaspadaan terhadap hepatitis akut yang banyak menyerang usia balita tersebut. Kendati demikian, ia mengaku di Ponorogo hingga kini belum ada kasus suspek maupun positif hepatitis akut. Kalau nanti ditemukan gejala yang mengarah wabah tersebut, pihaknya bakal mengambil dan mengirim sampel ke laboratorium untuk pengecekan. Hepatitis misterius ini pertama kali kan ditemukan di Jakarta waktu itu. Kenapa dibilang misterius? Karena gejalanya seperti hepatitis pada umumnya. Jadi demam, muntah, mual, nyeri ulu hati, dan tampak kekuningan pada tubuhnya. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan hepatitis yang sudah bisa terdeteksi itu kan A, B, C, D, E. Tapi ini dengan gejala hepatitis yang khas, cuman tidak terdeteksi virus hepatitis A, B, C, D, E-nya. Tapi yang lebih terbaru. Nah, itu kenapa dibilang hepatitis misterius. Terus untuk di Ponorogo sendiri, saat ini belum ada laporan kasus suspek atau yang dicurigai ke sana. Tapi tetap kita harus waspada. Pencegahannya sebenarnya ya seperti kita prokes pada umumnya, terutama pada higien sanitasi tangan. Jadi harus cuci tangan karena dia menularnya kan fekal oral dari kotoran ke lewat makanan ini itu. Jadi yang diutamakan harus rajin cuci tangan, pakai alat makan sendiri, jangan dibatasi makan di tempat-tempat umum dengan kebersihan yang tidak bisa dijamin. Mita mengimbau warga tidak perlu cemas, namun harus meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, PHBS, serta protokol kesehatan. Di antaranya tidak makan di warung atau restoran yang kurang bersih, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker. Ega Patria, JTV, Ponorogo.